Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara untuk mengambil hasil penilaian siswa atau mahasiswa di dalam Google Classroom. Cara mengambil nilai di Google Classroom. Silakan Anda buka Google Classroom yang sudah kita miliki. Kemudian di tugas ini kita klik saja yang telah mengerjakan tugas kita. Nah, di sebelah kanan di sini ada pilihan, ada tiga pilihan. Copy all grade, artinya kita mengcopy semua penilaian yang sudah kita berikan kepada siswa atau mahasiswa di dalam bentuk Google Sheet. Yang kedua adalah download all grade CSP, ya, formatnya CSP ini bisa kita buka menggunakan Microsoft Office Excel, ya, kita bisa menggunakan Excel. Kemudian yang ketiga ada download discrete, kita download tugas hanya di tugas satu ini saja. Nah, yang untuk melihat semua penilaian yang sudah kita berikan, download, klik saja. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini baru satu penilaian. Nanti kalau kita buat hingga 10 kali, maka secara otomatis nanti di sini ada tugas 2, tugas 3, dan seterusnya. Sehingga ini sangat mempermudah kita sebagai pengajar ketika kita menggunakan Google Classroom. Demikian.